Teman-teman, jumpa lagi di channel Cici Yodron. Sore ini saya lagi ada di dermaga atau jeti kayu. Jeti ini diperuntukkan khusus untuk speedboat dan lokasi tempat saya duduk ini berjarak sekitar 100 sampai 150 meter dari daratan. Dan perlu teman-teman tahu bahwa tempat ini adalah salah satu tempat favorit saya untuk bermain drone, karena di sini view-nya sangat keren, tempat saya menunggu sunset, dan di sini minim intervensi, keren untuk bermain drone. Sore ini saya akan buat video atau tutorial tentang bagaimana mempersiapkan atau apa-apa saja yang harus kita cek sebelum terbang agar aman, tanpa kendala, tanpa masalah pada saat kita akan terbang di area laut atau perairan luas seperti ini. Video ini khusus saya buat untuk teman-teman yang baru ingin atau sedang belajar menerbangkan drone. Oke, jadi ditunggu videonya. You casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Oke, teman-teman, saat ini saya masih menggunakan drone MJX Box 20 Ace. Kemudian remote. Dan baterai, kita ada bawa dua baterai. Dan tentunya memori. Ya, memori yang kita gunakan di sini adalah SanDisk Ultra, dan saya punya satu SanDisk Extreme. SanDisk Ultra usahakan pakai yang original. Kemudian kelas 10. Ya, maksimum itu 32 GB. Maksimum 32, di bawah 32 boleh. Tapi di atas 32 nanti filenya jadi korup atau rusak. Itu yang kita bawa hari ini sebelum menerbangkan drone di area perairan atau area laut seperti ini. Pertama itu pastikan drone-nya dalam kondisi bagus atau sempurna ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek bagian-bagian atau part-part vital dari drone ini, supaya jangan sampai nanti posisi drone-nya di tengah laut dan atau di atas air, kemudian tiba-tiba drone-nya mengalami masalah. Yang pertama kita cek adalah motor. Pastikan semua motor dalam kondisi yang bagus, tidak ada seret atau lengket, dan tidak ada yang oblak. Usahakan semua dalam kondisi normal motornya. Kemudian pastikan semua skrup pada propeller yang melengket atau menempel ke mengikat ke motor
itu dalam kondisi yang kuat atau kencang. Pastikan semua. Pastikan saja semua kembali. Pastikan kembali semua dalam kondisi kencang atau terikat kuat. Karena di beberapa kasus propeller ini lepas dan otomatis drone langsung jatuh. Salah satu saja propeller atau motor tidak berfungsi, otomatis drone-nya akan langsung jatuh. Oke teman-teman, motor dan propeller sudah di cek semua, sudah dalam kondisi bagus. Kita lanjut di pengecekan selanjutnya. Pastikan semua terpasang dengan rapat body dan pastikan kamera ya, tidak ada masalah ya kamera ya, karena intinya kita akan main di kamera, kita akan terbang dan mengabadikan momen. Jadi kamera ini sangat penting juga. Oke, jadi kita akan bersihkan dari debu-debu dengan menggunakan tisu, tisu yang bersih dan halus. Oke, supaya hasil yang kita dapat nanti itu bagus. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian pastikan baterai itu terisi dengan penuh. Oke, ini full ya, atau 4 bar yang terisi. Ini sudah kita isi penuh dari semalam, jadi ini siap untuk digunakan. Kemudian remote, kita akan cek baterai remote. Oke, baterai remote masih ada 3 bar, masih bisa untuk ngambil beberapa footage lagi dengan beberapa baterai lagi. Saya menggunakan baterai alkalin. Oke. Baterai alkalin ini lumayan tahan atau awet. Oke, remote saya matikan lagi. Kemudian kita akan pasang memory card. Di sini saya akan menggunakan SanDisk Extreme ya, SanDisk Extreme yang 32 GB. Kita akan langsung pasangkan. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita masukkan baterai. Pastikan baterai ini terlock ya. Kalau masih kurang yakin, boleh teman-teman tarik-tarik. Oke, ini sudah rapat ya dan sudah ngelock. Oke, kita amankan dulu tasnya. Kemudian teman-teman,
kita akan langsung saja nyalakan remote-nya. Kemudian kita tekan tombol baterai. Nyalakan drone-nya. Tunggu sampai ada perintah kalibrasi. Oke, sudah bunyi 2 kali dari remote, berarti sudah harus kalibrasi. Ini sudah ada muncul perintah kalibrasi. Ini wajib kita lakukan. Oke. Kita akan pertama-tama kita akan kalibrasi dulu kompasnya. Ya. Kita putar secara datar seperti ini. Pada saat lampu sudah berubah, ya. Sudah hijau semua. Walau masih berkedip, kita posisikan seperti ini atau tegak. Kemudian kita putar lagi. Kita putar lagi sampai warnanya berubah warna lampu. Oke, ini sudah berubah merah dan hijau ke kuning-kuningan. Ya. Ini artinya sudah kita kalibrasi. Namun itu belum nge-lock di GPS-nya. Oke, kemudian satu lagi yang wajib kita lakukan adalah kalibrasi giroskop. Kalibrasi giroskop ini harus di tempat datar, ya. Pada saat teman-teman tidak melakukan ini, drone-nya pada saat take off itu otomatis akan menjadi liar, susah dikendalikan dan besar potensi untuk mengalami crash, ya. Ini wajib, ya. Jadi wajib, dan cari tempat sedatar mungkin untuk melakukan kalibrasi. Oke, kita kalibrasinya stick kita geser ke arah kiri sudut bawah seperti ini. Oke, arah kalibrasi. Oke, dan selesai. Kemudian di remote, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita sudah dapat di angka 15, di angka 15, 16, dan ini sudah sangat layak untuk kita terbangkan. Oke, teman-teman, langsung saja kita terbangkan drone-nya. Kita arming. Dan kita take off. Oke. Bisa dilihat, ya. Kita oke, itu berjarak sekitar 1 meter dari permukaan air, ya. Kita angkat lagi sedikit. Oke, dan kita akan coba record. Oke, mula-mula kita sambungkan wifi dulu. Sudah tersambung. Kemudian kita masuk di aplikasi MRC Pro. Oke, sudah masuk. Oke, sudah, ya. Kita akan coba balik drone-nya. Oke, angin lumayan kencang. Tunggu saya record dulu di drone. Oke, sudah saya record.
angin sudah mulai lumayan kencang. Jadi kita akan langsung saja droni ke arah belakang sana. Oke, drone-nya sangat lambat ya, karena kita ada di mode low atau tripod. Oke, teman-teman bisa lihat di sekitar saya ya, itu semua air. Nah, pada saat drone-nya tidak dipersiapkan dengan bagus, drone-nya jatuh, saya yakin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Oke. Oke, cukup untuk drone-nya. Kita kembalikan. Kita turunkan dulu, kita main rendah. Kita coba main rendah, itu ada di 2 meter di 1 meter. Oke, 1 meter dari permukaan air laut. Kita pakai mode speed atau ya sport. Turunkan sedikit lagi. Oke, dan kita maju. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my room. Too generous.
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Jadi fungsinya take off setelah GPS nge-lock ya. Salah satunya ini supaya arah balik atau arah pulang dari drone-nya itu bisa presisi ya. Walaupun bergeser tapi tidak akan bergeser jauh. Kita akan landing. Oke, teman-teman semua, sekian video hari ini. Saya berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian crash atau flyaway yang disebabkan oleh human error atau kesalahan dari pilotnya. Yang utama itu adalah baca buku manual dari unit yang teman-teman miliki. Kemudian jangan memaksakan drone kita di luar batas kemampuannya. Dan paling penting adalah kenali plus minus dari armada atau drone yang teman-teman miliki. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya, tekan like, comment, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten atau video-video baru lagi mengenai drone MJX, khususnya Bugs 20 Ace, kepada rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan salam satu langit. I'm done cleaning up your